Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ayuhal ikhwah wal akhwat, pemirsa YouTube Ad-Dawa Media yang semoga selalu dirahmati Allah, semoga selalu diberkahi oleh Allah. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang ringkasan bab 5 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Ad-Doktor Fa Abdul Rahim Hafizahullah. Pada bab 5 ini ya, ada satu kaidah penting yang perlu kita ketahui bersama sebagai penuntut ilmu bahasa Arab. Karena kaidah ini sangat banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an, hadis, juga kitab-kitab para ulama. Sebelum kita membahas kaidah tersebut, ana ingin bacakan dulu di sini ada hiwar atau percakapan pendek ya antara Sa'id, Yasir dan Ali. Insyaallah akan sekalian ana terjemahkan lalu kita bahas sama-sama kaidahnya. Qala Sa'id, Sa'id berkata, Akitabu Muhammadin haza ya Yasiru? Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Yasir menjawab, La, haza kitabu Hamidin. Tidak atau bukan, ini adalah bukunya Hamid. Sa'id bertanya lagi, Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Dijawab, Huwa alal maktabi hunaka. Ia ada di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Ia ada di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Aliyu? Pena siapakah ini wahai Ali? Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah pena guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Ia tahtal maktabi. Ia ada di bawah meja. Kemudian antum silakan jawab ya latihan pertama ini yang berkaitan dengan hiwar di atas. Ada 3 soal ya. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan ya, yang antum akan jawab di rumah, di sini ada satu kaidah yang disebut dengan kaidah kalimatul idhofah. Kalimatul idhofah. Ya, kalimah, ya seperti biasa tulisannya. Kemudian idhofah dengan dhad. Ya, idhofah. Ada ta' marbutoh di belakangnya. Artinya adalah kata gabung. Ya. Kalimatul idhofah itu harus berupa isim bentuknya. Tidak boleh terdiri dari fi'il atau huruf. Harus berupa isim. Bisa terdiri dari 2 isim atau lebih. Kalimatul idhofah terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah al-mudhof atau mudhofun. Kedua adalah mudhofun ilaih. Sekali lagi, kalimatul idhofah terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah mudhof atau mudhofun ilaih. Syarat mudhof, ya, yang pertama dia tidak boleh bertanwin. Yang kedua, ya, dia tidak boleh beralif lam. Dia harus bentuknya nakirah. Yang ketiga, dia boleh berubah-ubah harokatnya. Bisa dhammah, fathah, atau kasroh. Sedangkan syarat mudhafun ilaihi, dia boleh bertanwin. Kedua, dia boleh beralif dan lam. Dan ketiga, syaratnya adalah hukumnya harus majrur. Hukum dari mudhafun ilaihi ini harus majrur. Namun,
mudhaf dan mudhafun ilaih boleh bercampur. Maksudnya adalah boleh mudhafunnya muzakkar dan mudhafun ilaihnya muannas, boleh. Atau mudhafnya mufrad atau tunggal, mudhafun ilaihnya jamak, boleh demikian. Ya. Contohnya yang di sini adalah kita lihat kitabu Muhammadin. Kita lihat kitabu Muhammadin. Jadi kalimatul idhofa kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti menyatakan kepemilikan. Atau yang kedua adalah seperti kalimat majmu', ya. Seperti misalnya gotong royong, senda gurau, ya. Atau misalnya rumah makan, kamar tidur, ya. Atau kepemilikan. Kitabu Muhammad, bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Kemudian ada lagi, maktabul mudarrisi, mejanya guru. Nah, itu adalah menyatakan kepemilikan. Kita lihat, contoh kitabu Muhammadin, mudhofnya adalah kitabu. Kita lihat tadi syaratnya ya, syaratnya tidak bertanwin. Ya, kitabu, dia tidak boleh kitabun, ya. Tidak boleh kitabun Muhammadin, tidak boleh. Dia tidak boleh bertanwin, jadi kitabu. Ya. Yang kedua adalah, dia tidak boleh beralif dan lam. Jadi tidak boleh al-kitabu Muhammadin. Jadi harus nakiroh, ya, tanpa alif lam. Yang ketiga, dia boleh berubah harokat akhirnya. Jadi kitabu Muhammadin nanti dia bisa berbentuk kitaba Muhammadin. Atau kitabi Muhammadin. Ya. Sebagaimana juga misalnya maktabul mudarrisin. Nah, di sini ada kalimat huwa alal maktabil mudarrisi. Lihat, ala maktabi. Ya, dia boleh kasroh. Hukumnya majrur di sini. Karena ada huruf jar ala. Dan tadi mudhaf. Sekarang mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin. Ya. Muhammadin ini boleh bertanwin, contohnya ini Muhammadin, ya. Kemudian boleh beralif dan lam, contohnya kalimat alal maktabil mudarrisi, dia menggunakan alif lam al mudarrisi, tapi dia hukumnya harus majrur, ya, harus majrur. Di sini majrurnya tandanya adalah kasroh, contohnya semua di sini, ya. Jadi harus kitabu Muhammadin, tidak boleh kitabu Muhammadun atau kitabu Muhammadan, ya, tidak boleh, harus majrur. Contoh lain, maktabul mudarrisi, tidak boleh maktabul mudarrisu atau maktabul mudarrisa, jadi harus majrur, ya. Semoga kaidah ini bisa dipahami. Silakan antum jawab latihan pertama 3 soal untuk latihan, kemudian latihan kedua. Di sini instruksinya, adifil kalimatal ula ila saniyah. Gabungkan kata pertama kepada kata kedua. Contohnya kita lihat, ada kata kitabun dan muhammadun. Keduanya masih marfu dengan dhammah. Nah, jadikan dia sebagai kalimatul idhafah. Otomatis kitabu menjadi mudhaf dan muhammadun menjadi mudhafun ilai. Menjadi kitabu Muhammadin, ya, kitabu Muhammadin. Contoh kedua adalah ada kata maktabun dan al-mudarrisu, ya, keduanya masih marfu dengan dhammah. Jadikan kalimatul idhofah menjadi maktabun menjadi maktabu karena dia tidak boleh bertanwin, dan al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi, ya, dia harus majrur. Nah, di sini ada kata-kata yang antum bisa coba kerjakan, ya, ada qolamun dan hamidun, miftahun albaitu, dan yang lainnya, banyak ya latihannya di sini, ya. Kemudian latihan ketiga, silakan antum baca dan tulis. Di sini ada kaidah-kaidah kalimatul idhofah, jangan lupa untuk menulis selain membaca. Latihan keempat, silakan antum baca kalimat-kalimat berikut.
Jadi di dalamnya ada kalimatul idhofah, ada kaidah-kaidah kalimatul idhofah. Ada 20 soal, sangat banyak. Ya. Kemudian latihan kelima, instruksinya adalah kawin jumalan mufidatan bimal il faroghi fima yali. Bentuklah kalimat-kalimat yang memberi faedah berikut ini dengan mengisi titik-titiknya. Di sini nomor pertama, nukot titik-titik al-bait muhlaqun. Ya, silakan antum isi. Ya, dia sebagai mudhaf atau sebagai mudhafun ilaih. Kalau sebagai mudhaf, bagaimana harokatnya? Dan kalau sebagai mudhafun ilaih, bagaimana bentuknya dan hukumnya? Ya, silakan antum kerjakan. Kemudian, di sini latihan keenam juga kita diperintah untuk membetulkan susunan-susunan kalimat yang salah. Ya, ada 6 soal. Silakan antum betulkan. Di sini salah semua ya. 6 soal itu salah semua, silakan antum betulkan. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang kaidah kalimatul idhofah ini. Dan latihan ketujuh, di sini ada kaidah tentang harfun nida. Harfun nida adalah huruf untuk memanggil. Dalam bahasa Arab, bentuknya adalah ya. Ya. Dan juga yang dipanggil disebut al-munada. Yang dipanggil disebut al-munada. Di sini adalah contohnya Muhammadun. Nah, ketika nama Muhammad dipanggil menjadi ya Muhammadu. Dia tidak boleh bertanwin. Ya Muhammadu. Contoh lain Ustazun. Ya. Ketika dia dipanggil menjadi ya Ustazu. Contoh al-munada ini banyak, ya, namun di sini penulis sebagai muqaddimah ingin memperkenalkan kepada kita masih satu bentuk. Ya. Jadi bentuk yang ini dia tidak boleh bertanwin. Ya. Silakan antum coba ya, di sini ada juga khalidun menjadi ya khalidu, waladun ya waladu. Ya, banyak sekali kaidah tentang harfun nida dan al-munada ini. Berikutnya adalah latihan, silakan antum baca ya, latihan membaca bagaimana nama-nama orang ini dipanggil ya dengan harfun nida. Ingat tidak boleh bertanwin. Latihan ke-8, ada satu kaidah ketika kita ingin menanyakan benda atau sesuatu itu milik siapa. Di sini ada contohnya kitabu man haza. Kitabu man haza. Kitabu tidak boleh bertanwin karena di sini dia sebagai mudhaf ya. Man di sini sebagai mudhafun ilai. Haza ya, kitabu man haza. Artinya kitab siapakah ini? Buku siapakah ini? Tafadhal antum kerjakan 4 soal berikutnya. Ada gambarnya di sebelah kiri ya. Ada pulpen, kemeja, rumah dan tempat tidur. Kemudian latihan berikutnya, di sini ada kaidah yang disebut dengan hamzatul wasal, huruf alif ya, atau disebut hamzatul wasal, hamzah yang disambung. Artinya apa? Dia tidak dibaca ya. Karena hamzatul wasal ini dia tidak memerlukan harokat. Contohnya adalah kata ismun. Ismun diawali dengan huruf alif atau hamzatul wasal. Ketika ia ada di awal kalimat, ia diberi harokat atau dibaca harokatnya dengan tanda kasroh. Ya. Bukan fathah, bukan dhammah, bukan asmun atau usmun, tapi ismun. Contohnya di sini, ismul waladi, nah ismu sebagai mudhaf di sini, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Lihat ya, ismu waladi, ismul waladi, dia ada di awal kalimat, maka dibaca dengan kasro, ismul waladi. Ketika ia ada di tengah kalimat, maka ia tidak dibaca, langsung disambung ke huruf setelah alif, setelah hamzatul wasal, yaitu sin, wasmul binti, Zainabu. Artinya, nama anak itu Muhammad, dan nama putri itu adalah Zainab. Contoh berikutnya, ismul mudarrisi Hamidun.
ada di awal kalimat, dibaca kasroh. Nama guru itu Hamid. Kemudian ada di tengah kalimat, tidak dibaca. Masmul mudiri. Siapa nama kepala sekolah itu? Kemudian contoh berikutnya hamzatul wasl adalah ibnun, ya, kata ibnun artinya apa? Putra, ya, anak laki-laki. Sama seperti ismun tadi, di awal kalimat dibaca kasroh dan di tengah tidak dibaca. Contohnya ibnu Khalidin fil Madinati. Putranya Khalid ada di Madinah. Wabnu Hamidin fil Jami'ah. Wabnu, ya, langsung ke ba dia. Bukan wa ibnu tapi wabnu. Dan putranya Hamid ada di kampus. Contoh lain, ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Lihat yang di tengah, aina ibnul mudiri. Putranya guru ada di kelas. Di manakah putranya kepala sekolah? Ya. Ini adalah salah satu kaidah tentang hamzatul wasl. Ketika ia ada di awal kalimat dibaca kasroh dan di tengah kalimat ia tidak dibaca. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya silakan antum baca ya kalimat-kalimat, ada 6 kalimat tentang kaidah hamzatul wasl. Berikutnya terakhir ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ar-rasul artinya utusan. Al-ka'bah ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ammu paman. Al-khalu juga paman. Al-haqibatu tas. As-sayyaratu mobil. As-syari'u jalan, ya, atau jalan raya. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Hunaka di sana. Dan al-muhandisu insinyur atau arsitek. Dan di kotak terakhir ini adalah tentang kaidah kalimatul idhofah. Contohnya sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu sebagai mudhaf dan al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Semoga bisa dipahami kaidah-kaidah yang ana jelaskan tadi. Kalau belum paham silakan antum ulangi lagi video ini, ya, atau kalau antum mau bisa komen di kolom YouTube, ya, insya Allah ana akan jelaskan dan coba antum kerjakan latihan-latihannya di rumah. Ya, sekali lagi semoga bisa dipahami, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik dan benar tentang bahasa Arab ini. Semoga kita juga ditetapkan sebagai kaum muslimin yang tetap semangat dan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab. Ana mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته